Halo semua, ini adalah General Reading, bacaan harian untuk hari ini Senin 10 Oktober 2022. Dan kita juga akan ambil jawaban-jawaban dari semesta dari beberapa sumber. Ada angka, angel answer, huruf, zodiak. Angka bisa menjadi angka keberuntungan. Serta ada message from universe dari deck peri ini. Dan sebagai fun reading saja, kita akan ambil zodiak yang beruntung sepanjang hari ini. Beruntung di sini mungkin lebih bahagia dari hari kemarin, lebih beruntung secara rezeki mungkin dari hari kemarin, secara general saja seperti itu. Baiklah, mari kita mulai seperti apa hari ini. Untuk life Anda, untuk hubungan dan rezeki Anda. Five of Pentacles. Saya rasa di sini mengajak Anda untuk apapun yang Anda hadapi saat ini, penurunan situasi yang stuck dalam kehidupan Anda, tetap tegar dalam menjalani hari-hari Anda, dan saya rasa keluh kesah Anda ini tidak diabaikan, tidak didengar. Mendapatkan tanggapan dari semesta, ya, semacam itu. Tidak dicuekin oleh semesta, tidak dibiarkan oleh semesta. Keluh kesah Anda, permasalahan Anda, tidak dibiarkan oleh semesta. Semesta mendengarkan Anda, dan semesta akan memberikan keadilan kepada Anda. Baiklah, kita berpindah. Untuk hubungan, ada Eight of Pentacles. Sepertinya Anda dalam hubungan Anda, hubungan apapun di sini, tidak mempertahankan, saling mempertahankan ego. Lebih membuka diri untuk mendengarkan dan memahami satu sama lain. Ya. Blokir, memblokir, no komunikasi untuk beberapa dari Anda. Cobalah melihat dari kacamata yang berbeda. Cobalah pula untuk menurunkan ego, menurunkan emosi, amarah, semacam itu. Dan turunkan, kemudian lihat dari gambar atau alasan yang diberikan atau apapun. Dan cobalah untuk memahami dari sudut pandang dia, bisa juga semacam itu. Jadi poinnya adalah, menurunkan ego dalam menghadapi hubungan Anda. Baik yang baik-baik saja, sehingga menghindari pertengkaran, terlebih yang tidak baik-baik saja. Eight of Swords untuk urusan rezeki Anda. Oh, beberapa dari Anda, entah apa yang terjadi dalam situasi keuangan Anda, tampak di sini Anda stres. Ya, walau sebagai masukan di sini, Anda perlu tetap fokus dengan apa yang menjadi goal Anda. Jika Anda masih bisa melihat goal Anda, tapi tampaknya di sini untuk beberapa dari Anda, entah apa yang terjadi sehingga tidak bisa melihat goal Anda. Kita akan coba. Sedikit lihat. Beberapa dari Anda mungkin jalan nubruk-nubruk. Three of Pentacles. Beberapa dari Anda kreativitas serasa terhenti. Beberapa yang Anda disarankan di sini untuk mengikuti prosesnya. Ya, seperti gambar tersebut, Eight of Pentacles. Untuk mencapai goal Anda, ada prosesnya, menaiki tangga dulu. Satu-satukah? Dua step kah? Sambil seiring perjalanan Anda semakin mengembangkan diri Anda. Apakah Anda stuck karena mungkin
Anda berada di situasi rezeki, pekerjaan, karir yang sepertinya tidak terlalu sesuai untuk Anda. Maka Anda menjadi hilang konsentrasi, tertekan, tersiksa, stres dengan rutinitas Anda. Ya, dan itu wajar karena yang Anda kerjakan tidak sesuai dengan diri Anda atau passion Anda. Dan ya, untuk bacaan lainnya Anda perlu lebih mengembangkan diri. Apakah di sini juga bisa mengatakan jika Anda sudah tidak tahan lagi berada di tempat Anda, rezeki Anda sekarang, pekerjaan Anda sekarang, cobalah untuk mencari pekerjaan pengganti. But, carilah bersamaan, Anda tetap berada di tempat tersebut, berlahan-lahan mencari pekerjaan lainnya. Tidak langsung move begitu saja, but dibarengi dengan belajar lebih, dibarengi dengan perlahan-lahan mencari rezeki di tempat lain, semacam itu. Dan carilah yang lebih sesuai untuk Anda, sehingga Anda tidak stuck dan tidak jenuh. Saya rasa beberapa di Anda stres, jenuh, campur aduk jadi satu, sehingga kehilangan konsentrasi, kehilangan produktivitas, dan ya, pekerjaan Anda menjadi mungkin amburadul. Dan untuk Anda yang mungkin sudah menemukan jalan Anda, situasi baik-baik saja, tetaplah berada di atas rel Anda tersebut. Fokus dengan apa yang ada, apa yang menjadi goal Anda. Baiklah. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta, dan sementara saya menshuffle kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda. Dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Atau beberapa dari Anda terserang penyakit hari Senin. I hate Monday. Hari Senin tiba-tiba rasa letih, lesu, padahal tidak melakukan apapun, menyerang. Baiklah. So, ada kartu yang terjatuh di sini, mungkin memang jawaban untuk Anda dari Angel Answer Anda. Jika Anda percaya, ini adalah sebuah mengatakan mengenai sebuah keyakinan. Apapun yang akan Anda lakukan atau pertanyaan Anda, jika Anda percaya, itu bisa terjadi, semacam itu untuk mungkin sedikit lebih panjang. Baiklah, kita berpindah untuk angka jika jawaban Anda berbentuk angka. Dan angka ini pun bisa menjadi angka keberuntungan, sesuaikan sendiri dengan yang Anda maksudkan. Baiklah, kita lihat berapa sajakah di sini. Bisa menjadi bulan, tahun, usia mungkin, blok-blok apa, nomor-nomor apa. 27, 11, 18, 24, 96, 28, 82, 10, 37, 58, 92, 61, dan 57. Saya rasa di sini sebentar lagi akan banyak kesempatan hadir kepada Anda. Peluang atau kesempatan atau opsi semacam itu, rezeki datang tidak terduga untuk beberapa dari Anda. Ya, dan semesta mendengarkan Anda. Dan di sini beberapa dari Anda, semesta akan mendatangkan penolong untuk Anda. So, baiklah. Kita berpindah untuk zodiak jika jawaban Anda berbentuk zodiak. Oops.
Oke. Siapa saja di sini? Virgo, Capricorn, Libra, Sagittarius Taurus, Pisces, Scorpio, Leo, dan Aquarius. Kita berpindah untuk huruf jika jawaban Anda berbentuk huruf. Inisial apakah nama orang, tempat asal, tempat tujuan, plat kendaraan, blok-blok mungkin, pengganti kata benda, pekerjaan, perkuliahan, profesi. Oke. Ada X, F, R, U, N, dan M. Kita berpindah pada fun reading zodiak yang beruntung. Semoga Anda lebih bahagia dari hari kemarin, lebih sukses dari hari kemarin, lebih ada rezeki dari hari kemarin, lebih lancar love life dan rezeki Anda dari hari kemarin. Nah, mungkin singkatnya saja semacam itu dan secara general. Virgo, Taurus, Capricorn, Virgo, Gemini, Aquarius. Kita berpindah, message from universe. Oh, baiklah. Apa saja yang melompat? Tree of Spring. Beberapa dari Anda have passion. Disuruh untuk bersabar sejenak. Karena apa yang Anda tunggu tersebut sedang berproses dalam perjalanan menuju Anda. Atau sedang berproses. Maka diharapkan untuk bersabar sejenak. Sebuah perkembangan sedang dalam perjalanan atau sedang berproses. Baiklah, dan semoga di sini jika tiba nanti hal tersebut itu sesuai dengan harapan Anda. Karena di sini mengatakan good things. Semoga itu adalah sesuai dengan harapan Anda. Dan untuk beberapa dari Anda, di sini sepertinya disarankan untuk memiliki partner baru, menambah partner, bekerja sama, melakukan kolaborasi. Iya, semacam itu, rekanan. Jika mungkin Anda mendapatkan kata hati dan mungkin intuisi Anda mengatakan itu mengajak untuk Anda untuk mencari partner, rekanan, melakukan kolaborasi. Saya rasa ini merupakan jawaban untuk Anda. Karena mungkin Anda berada, benar tidak yang aku pikirkan, yang aku, benar tidak kata hatiku, benar tidak intuisiku bahwa sebenarnya aku membutuhkan partner. Karena tampaknya ada colekan-colekan ke arah ke sana memiliki partner. Ya, tampaknya seperti itu jawaban untuk Anda. Beberapa Anda memang memerlukan pasangan, pendamping, partner. Dan di sini harap mungkin diluaskan sendiri, memang urusan rezeki atau urusan cinta atau urusan pertemanan. Apakah semacam itu yang intinya adalah, ya, tampaknya beberapa dari Anda membutuhkan seseorang di samping Anda, entah apapun gunanya. Gunakan logika. Masukan untuk Anda, untuk The Emperor, saya hanya menangkap itu. Dan semakin kembangkan diri Anda, mulai sebuah perjalanan, ya, menjadikan mimpi Anda, membawa mimpi Anda, yang tadinya hanya sebagai catatan saja,
ke dunia nyata, mengeksekusinya, menjadikannya. Ya, menjadikan catatan Anda bentuk nyata. Apapun yang dimaksudkan di sini, dan percayalah pada diri Anda sendiri. The moon. Dan di sini mengatakan bahwa intuisi Anda ini layak untuk Anda dengarkan, layak untuk, ya semacam itu, layak untuk Anda dengarkan. Dan untuk masukan lainnya, lepaskan ketakutan dan kekhawatiran. Bisa juga di sini, percayalah pada diri Anda sendiri jika Anda mungkin di tengah kebimbangan. Ya, semacam itu. Baiklah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.